Kupang apa namanya nih? Ini Kimberley Trip. Oh, Kimberley dengan iya. Ujung ya, sungai ujung ya. Kakaknya orang Indonesia mana sih? Medan kita kakak. Oh, Medan. Halo, assalamualaikum. Di cuaca sore mendung-mendung seperti ini, saya ingin bawa kita jalan-jalan. Di mana ini? Kita sekarang berada di daerah Johnston, Pulau Penang, Malaysia. Kita mau pergi jalan-jalan, kasih nampak tempat-tempat yang cantik-cantik lah yang ada di Johnston, Pulau Penang, Malaysia ini. Kita jalan kaki, let's go. Jadi saya berada di depan Hotel Kimberley. Tuh, di depan sana ada mall. Tapi kita tidak jalan lihat mall, kita mau lihat jalan yang di sebelah kiri dari hotel ini ya. Kita jalan dulu. Oke. Ini kalau kawan-kawan lihat ya, toko-toko di sini masih bangunan-bangunan lama yang masih dijaga. Dan banyak bernama atau beraksara Cina ya. Di sebelah kiri ini tempat cuci baju koin. Oke. Daerah Johnston ini sangat famous untuk para turis menginap maupun berjalan-jalan. Ini saya berjalan ini sekitar pukul 6 sore dan baru saja turun hujan di daerah Johnston ini. Jadi cuacanya ini mendung-mendung sahdu, bagaimana ya? Asik buat jalan-jalan karena tidak terlalu panas. Nah, kita tadi itu berada di jalan Sungai Ujung yang ada Hotel Kimberley. Nah, kalau kawan jalan ke Johnston, Pulau Penang ini, silakan juga boleh nginap di Kimberley. Saya lihat hotelnya cukup bersih. Nah, terlihat ya ornamen lampion Chinese-nya. Karena kebetulan dalam 2 hari ini ada perayaan Tahun Baru Imlek, Tahun Baru Chinese. Ramai juga nih di persimpangan ini. Ada warung-warung orang berjualan. Kita lanjut lagi ya. Wah, ini nampaknya jualannya di gerobak begitu. Saya penasaran ini apa dimasak karena ada suara-suara dahsyat. Ini nasi goreng. Oh, ini apa? Kuetiau. Oh, ini kuetiau yang dimasak. Oh, cak kuetiau. Oke. Okay. Oh, masak cak kuetiau. Yang masak sudah senior. Wow. Ya, dari cara masaknya ini sudah sangat mahir. Ya, namanya
Pasar Potiau. Sebelah sana ada juga. Wah, mie. Menarik ya, nasi goreng mie rebus. Oh, durian Mungsang King. Ada sate juga. Aduh, sate beef chicken. Oh, oke, beef chicken nupen. Ada orang yang bermakan-makan di dalam. Oke, berarti di simpang nih jalan ujung dengan Kimberly ada orang berjualan-jualan di gerobak ya. Oke lah, seru. Eka, oke, mau jalan dulu, nanti balik lagi. Siap. Simpang apa namanya nih? Ini Kimberly Street. Oh, Kimberly dengan iya. Ujung ya, sungai ujung ya. Kak, ini orang Indonesia mana sih? Medan kita, kakak. Medan. Simpang Limun lah. Hah? Orang Simpang Limun. Simpang Limun, orang Simpang Kantor aku bang. Ah, boleh. Satu kampung ya. Kampung kita. Baru sampai. Oh, iya, rekomen dulu lah. Ya. Okay. Itu dulu ya. Rupanya kakak itu orang Medan. Nah, ini enak juga nih. Sedap ya. Kalau diikutin rasanya semua mau kita beli ya. Dan jualannya memang di pinggir-pinggir ini. Saya yakin nanti malam ini rame. Rame orang yang beli. Kuan Kui. Loh, Pak. Oke. Ya, makanannya memang khas Chinese ya tentunya. Nah, cuma kawan-kawan juga bagi yang non-Muslim tidak apa-apa ya, langsung bisa beli nikmati. Tapi kalau yang Muslim ditanya dulu ya, apakah dia itu halal atau tidak ya. Ini ada hotel baru nih. Buka. Oh, baru nampak maksudnya. Neo Asia Heritage Hotel. Di sini memang sepertinya hotel-hotel itu di bawahnya berjualan, tapi di atasnya atau lantai duanya jadi hotel. Ini kawasan Kimberly Street atau lebih Kimberly. Oh, dari jauh nampak di sana tuh ada Perangin Mall Komtar. Kita akan sempatkan juga ke sana. Tapi sore ini kita mau jalan dulu menikmati jalan-jalan di Georgetown ini ya. Oke. Heritage Old House. Ya, heritage. Bangunan sini banyak yang memang bangunan lama dan tokonya juga ada nama-nama heritage. Hebat bisa menjaga bangunan-bangunan ini tetap seperti keadaan dahulu dan dirawat. Happy New Year. Tahun baru Imlek meriah. Nampaknya di tempat ibadah. Wah.
Kaget sih nomor rombongan. Cagi. Budget hotel. Nampak ya jalan-jalan di sini bangunannya tua-tua sekali. Bahkan tadi saya baca since 1937 katanya usahanya itu. Kalau usahanya ya sudah 1937, bangunannya saya yakin lebih tua dari itu. Kita sudah sampai di simpang ini. Akhir dari jalan Kimberley.